warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku sih Jihan. Jadi di video kali ini aku bakal bikin video challenge bikin alis. Jadi aku sebelumnya tuh emang jarang banget bikin alis gitu, dan bahkan gak bisa. Pokoknya aku tuh emang alis aku gak pernah aku apa-apain. Nah sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. So kita langsung aja ke videonya. Nah jadi di sini aku tuh mau gambar alis aku tuh pakai ini. Ini aku nggak tahu mereknya apa ya, kayaknya MN Minowat generation 2. Pokoknya yang kayak gini, aku nggak tahu ini itu apa. Terus harganya sendiri dia itu 37.000. Jadi aku mau cerita dulu. Jadi alis aku tuh emang sedikit banget kayak gini. Cuman kayak lurus gitu aja kan. Sedikit banget. Terus aku dulu tuh pernah gak bersyukur punya alis kayak gini. Terus aku pernah, alis aku tuh aku semir. Kebayang gak? Aku semir terus gak rata gitu. Aku pakai sikat gigi gitu kan. Aku kayak geser gitu, seret gitu. Habis itu hasilnya itu malah ke kulit-kulit aku gitu. Jadi itu tuh malu banget, aku bener hilangnya itu seminggu. Sedangkan aku pakai merek apa ya gitu yang susah hilang gitu kan. Terus aku pakai itu, terus aku kayak coba-coba aja, aku iseng-iseng gitu kan. Siapa tahu nanti pas aku udah kasih semir dia bakal lebat atau dia makin hitam atau gimana gitu. Tanpa pikir panjang aku beli semir, terus aku kasihin kan di alis. Dan itu gak hilang seminggu dong. Dan aku di sekolahnya tuh bener-bener yang diejekin, ngapain gitu, muka aku tuh kayak kerasakti gitu. Wow. Dan aku sampai sekarang udah nggak pernah ngapa-ngapain alis. Ya udah deh, sekarang bersyukur aja gitu ya. Dikasihnya ini, ya udah ini aja gitu. Habis itu di sini aku juga sering sih belajar bikin alis, cuman ya dia gede gitu. Dia segini gitu. Jadi muka aku tuh kayak aneh banget, kayak ya kerasakti gitu. Jadi aku di sini mau belajar pakai ini. Ini baru aku pakai pertama ini, dan aku nggak tahu hasilnya nanti kayak gimana. Jadi tonton terus ya videonya. Dan aku mau langsung buka aja. Jadi bagian bukanya itu samping gitu. Nah. Jadi dia itu dapat dua. Dia dapat pensil alis kecil sama yang bisa lepas, sama yang kayak apa sih, aduh, kayak ininya gitu. Aku bakal bacain, ini tuh ada tulisannya perfect your age. Aku nggak tahu sih ini apa gitu. Aku lihat di toko kosmetik, ya udah aku beli aja gitu. Kayak gini packagingnya. Terus habis itu ada pensil alisnya juga. Terus habis itu ada ininya juga. Ini kayaknya MN Minow gitu. Iya itu. Habis itu aku buka dan dalamnya kayak gini. Dia ada kacanya. Habis itu ada item-itemnya. Ada yang warna hitam, terus ada yang warna coklat. Dan aku kan enggak tahu ya. Jadi aku bakal buka ini, pakai kuas ini. Jadi di sini ada dua. Aku mau pakai yang ini aja. Iya ini aja. Aku mau pakai yang ini aja. Jadi aku bakal gunain yang warna coklat. Aku bakal ke atasin dulu jilbabnya. Jadi posisi alis aku sendiri tuh kayak gini. Kalian bisa lihat. Fokus. Nah, kayak gitu. Enggak rapi banget. Kayak gitu ya. Oke, kita mulai. Aku bakal pakai yang coklat. Aku bener-bener agak gak berani gitu. Aku mau mulai dari belakang. Gimana sih? Masa gambar alis gini? Kayak pegunung. Aku gak bisa, bener-bener gak bisa. Aduh. Jadi ini adalah video yang banyak banget kalian request, karena kalian tahu ya kalau aku tuh gak pernah pakai alis gitu di setiap video aku. Kenapa bener-bener gak bisa?
Jadi kalian malah salfoknya sama alis. Gimana sih, masa ini ada lancipnya gitu? Aku hapus dan aku ganti lagi. Kayaknya kurang deket deh. Aku bener-bener kayak gak berani gitu, seriusan. Aduh. Jadi make up itu kayak ngegambar orang gitu ya. Aku padahal itu, aku tuh sering ikut lomba dan sering dapet juara gambar. Tapi untuk gambar alis nggak bisa. Padahal cuman garis, cuman. Tapi bagus kok. Padahal dulu aku kalau bikin jelek loh, dia gede gitu. Tapi kok ini bagus ya? Oh ini mungkin efek ininya kali. Aku kan biasanya pakai pensil alis tuh. Bagus ya, sumpah ini bagus loh. Aku nggak pernah sebagus ini sih. Tapi ini bagus seriusan. Ini gampang banget kalau pakai ini. Terus depannya gimana? Aku nggak tahu. Kan orang-orang biasanya kayak sininya tipis itu diapain ya? Kayak gini mungkin. Wow, aku bisa bikin alis akhirnya. Oh my god, aku benar-benar kaget sih. Iya. Keluar. Keluar jadi jelek. Aku bakal beli lagi. Aku bisa bikin alis akhirnya, cuy. Gini. Kayak gini. Lurus panjang banget. Ini gimana ya? Ini. Seriusan bikin alis tuh gak gampang. Seriusan ini seriusan. Aku takut kehilangan cintamu. Tapi ini menurut aku gampang sih. Tapi lurus gitu, masa lurus sih? Masa lurus? Masa lurus gitu? Ini panjang banget, hapus lagi. Kok bagus ya? Aku bisa bikin alis.
Nah kan, ya gede banget kan, kayak kerasakti kan muka aku. Aduh. Aduh, akhirnya aku bisa bikin alis tapi jelek. Ini udah bagus belum sih? Ya Allah, aku bisa bikin alis loh. Aku sebelumnya nggak bisa loh. Siapa aku bikin gede loh. Ya Allah, seneng banget aku. Udah kayak 40 tahun. Aduh. Aduh, aku bisa bikin alis loh. Mangga aku mau diri sendiri. Tapi di sini agak gede. Aku bisa bikin alis akhirnya. Tapi kok lurus gitu ya, jelek. Gimana sih artis? Gimana sih alis orang-orang? Aku bakal agak ke atasin dikit. Semoga aja bisa. Wow, aku bisa bikin alis. Enggak kayak muka aku, serius. Bukan kayak aku. Wow, aku akhirnya bisa bikin alis. Kebanggaan. Komen, woi, ini udah bisa belum aku? Udah bener belum bikin alisnya? Seneng banget aku bisa akhirnya. Aku coba. Ya, muka aku beda. Seriusan, muka aku berubah. Kok muka aku beda ya? Hasilnya bagus gak sih? Aku gak tahu ini tapi aku gak puas, jelek banget. Yang tadinya udah jelek jadi lebih jelek. Ya kan, kok kayak keras sakti. Violet. Gak bagus, gak bisa bikin. Pokoknya hasilnya kayak gini kalau diperdekat. Kalian bisa lihat sendiri. Jangan ngeblur. Pokoknya udah gitu aja, seperti itu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dah.